Halo sobat badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya, yay. Oke kawan-kawan ya, di video kali ini kita akan membuka event yang terkunci lagi nih ya, yang ada di event Money Heist Desember 2021 ini. Nah di sini nih, di bawah sini nih ada event terkunci kawan-kawan ya. Nanti kita akan membukanya sama-sama. Nah kalau sekarang nih ada Whale Office nih, udah kebuka kawan-kawan ya. Nih isinya bundle, tapi aku nggak pilih bundlenya ya, sengaja nggak pilih bundlenya karena menurut aku worth itan skin senjatanya daripada bundlenya ya. Menurut aku bundlenya biasa aja, makanya aku pilih skin senjata ini. Vector nih lumayan ya, tuh range 2 magazine 1 dan mengurangi 1 akurasi ya. Daripada bundle ya, aku kalau aku ya, aku mending ini kawan-kawan karena aku belum punya skinnya itu. Nah nama eventnya yang akan kita buka itu kalau nggak salah, nah ini nih, web event Let's Play Again sama itu skin senjata woodpecker kawan-kawan ya. Nanti kita buka sama-sama nih. Jadi kita bisa mendapatkan tas ini duluan dan senjata woodpeckernya duluan gitu. Nah terus event-event lainnya juga ini tadi hacker store. Terus ini nih plan berbundara itu udah kebuka ya, kalian jangan lupa mainin di sini. Hadiahnya itu tuh ada mobil nih teman-teman. Tuh, Bella Ciao. Ya. Terus ada skin panci nih. Oh, ini bisa dibawa ke lobby sini. Berisi pengumuman kill spesial soalnya. Terus ada efek uangnya juga. Nih, kalian jangan lupa main hari ini ya. Kalian cukup main 2 game terus kill 5 musuh, survive 30 menit sama main dengan teman. Kayaknya ini di in game ada sih kawan-kawan ya. Kalian main ranked atau klasik aja. Kalian main ranked atau klasik aja, terus kayaknya ada sini di lootingan in game ya, kalian cari aja. Sekalian tukar ini deh. Gitu. Ya udah kawan-kawan ya, langsung aja kita ke caranya bagaimana membuka web event yang terkunci di event Money Heist ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama kalian buka pengaturan kalian kayak gini, kalian jangan tutup Free Fire kalian ya. Nih, dengerin baik-baik, jangan di-skip. Oke, buka pengaturan kalian, kemudian kalian pergi ke bagian pengaturan tanggal. Nah, mungkin HP kita beda ya kawan-kawan ya. Pokoknya kalian cari aja nih pengaturan tanggal dan waktu. Kemudian atur secara otomatisnya kalian matikan. Dan tanggalnya kalian ubah ke tanggal 12 nih. 12-12, 12 Desember 2021. Dan langsung aja kalian masuk ke Free Fire-nya lagi. Oke. Oke, kalau ada tulisan kesalahan sambungan kayak gini ya, kalian tekan kembali. Tuh, kembali lagi kalau ada sesi kadaluarsa kayak gini, kalian kembali. Nah, sudah. Kalian langsung aja masuk ke event Money Heist-nya. Tuh. Nah, sudah terbuka ya teman-teman ya nih, ada Let's Play Again dan Guns Up Fat namanya ya. Coba kita tekan yang Let's Play Again. Oke, ini dia web eventnya teman-teman. Oke, kita tekan masuk ya. Nice, kita akan mendapatkan tas ini teman-teman ya. Coba kita dapatkan dadunya nih. Nice, waduh ini ngebug sih. Ini ngebug kayak waktu itu event yang lempar-lempar bola basket tuh. Kita kan masuk duluan juga teman-teman ya. Waktu itu kita dapat 1000 dan sekarang kita dapat 100 teman-teman. Waduh. Dapat 100 dadu. Waduh, ini langsung selesai sih kalau menurut aku nih. Ayo. Nih aku langsung selesaikan ya kawan-kawan ya. Nih, kita dapat 150 emas. Oke. Aku langsung selesaikan di sini kawan-kawan ya, di konten ini langsung aku selesaikan nih. Nih kalian lihat ya. Tuh, atau kalau kelamaan nih aku skip aja ya sampai aku dapetin tasnya, teman-teman. Oke. Oke, kita putar-putar lagi di sini, dapat 6, dapat 200. Oh, kita sudah selesai ternyata teman-teman ya. Nih, kita sudah bisa mendapatkan tasnya nih. Kita udah dapat 3060 batang emas. Banyak banget, woi. Tuh, dan masih 58 dadu ya, banyak banget. Tuh, kita masuk ke babak baru lagi nih kawan-kawan ya. Oke, kita langsung klaim aja ya dari bawah di sini. Kita dapat makanan pet. Kemudian dapat gold royal voucher di sini. Kemudian ada box ini.
Terus ada CR Craftland. Oke, dan yang terakhir ini di atas kita. Wow, backpack Team Haze namanya, teman-teman. Oke, keren banget. Oke, Profesor, selamat kamu telah lulus latihan. Terima kasih. Kita kembali di sini. Oke, nggak ada hadiah yang bisa diklaim lagi ya. Sebenarnya ini eventnya rilis tanggal berapa sih? Oh, tanggal 7, kawan-kawan ya. Oke, jadi rilis eventnya itu sebenarnya tanggal 7, teman-teman. Oke, dan kita langsung aja masuk ke event yang kedua nih. Namanya Guns Up Fate, teman-teman ya. Kita langsung masuk di sini. Network connection, please login later. Oh, yang ini nggak bisa, teman-teman. Oke, coba kita masuknya pakai browser aja ya. Oke, kawan-kawan ya, ternyata eventnya ditutup sementara nih. The event is closed temporary ya. Padahal semalam itu aku cobain masih bisa, kawan-kawan ya, masih bisa kebuka. Nah, ini kenapa ditutup sementara? Karena masih banyak bug-nya, teman-teman. Kalian bayangin aja bisa spin gratis gitu loh di event ini. Makanya ini ditutup sementara. Dan mungkin nanti di tanggal berapa kita belum tahu, ini akan ada event kayak gini nih, kawan-kawan. Kalau kalian mau lihat, ini eventnya ada di server Singapura. Ini kalian bisa dapetin senjata Woodpecker sama Vector ya. Nah, di sini nih. Gitu. Padahal aku mau langsung spin sekarang gitu. Ya udahlah, kita balik ke in game, kita lihat tas yang kita dapat tadi ya, karena kita tadi belum lihat. Oke, let's go, kita ke in game. Oke, kita sudah di in game lagi ya, teman-teman. Kita langsung lihat tas yang kita sudah dapat tadi. Apakah masuk ke vault ataupun enggak? Oh, di collection ya, sorry. Kita masuk ke collection, ke bagian tas di sini. Kita cari tas Money Heist. Ah, ini dia nih. Nah, ini dia tas yang kita dapat tadi. Level satunya kayak gini. Tuh, jadi kalian bisa pamer ke teman-teman kalian ya. Nih, dapat duluan nih. Kita pakai coba. Nice. Gede banget ya. Oh ya, kita pamer ke training aja, teman-teman. Nah, ada yang punya tas ini enggak, weh, gitu. Oke, kita sudah sampai di training, teman-teman ya. Nih, mereka pada deketin aku. Coba kita tanya nih, punya tasnya enggak? Tasnya enggak? Coba kita lihat responnya. Ini enggak, bang. Nonton di channel YouTube X Badai. X Badai. Oke, kita lihat responnya lagi. Oke, apakah aku punya ini nih? X Badai. X. Nah, gitu. Kok nggak bisa kekirim, weh? Oh, nggak bisa sering-sering ya? X Badai. Nah, tuh. Yaudahlah, kawan-kawan ya, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Oke, bang. Oke, terima kasih ya, nonton nanti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.